industri mebel memiliki peranan yang penting bagi Indonesia. Tercatat nilai ekspor mebel kita di tahun 2013 sebesar 1,8 miliar dolar Amerika, sementara 1,2 miliar dolar diantaranya berupa ekspor mebel kayu. Di Jepara, itu ada sekitar 11.000 unit usaha yang berkenaan dengan bisnis mebel. Bahkan presiden terpilih kita itu memulai usahanya dari industri mebel. Beliau kebetulan pernah menjadi ketua asosiasi mebel di Solo tahun 2002 hingga 2006. Jadi ini membuktikan bahwa memang industri mebel sangat menjanjikan. Pengembangan SWLK, yang sertifikasi yang kemudian disebut sebagai SWLK itu bukan karena desakan atau tekanan dari negara lain. Itu adalah kepentingan Indonesia. Indonesia yang menginginkan punya sistem untuk bisa memverifikasi legalitas kayunya. Di awal-awal mendengar tentang persyaratan-persyaratan SWLK, tentu sangat berat buat kita untuk SWLK itu dijalankan. Karena apa? Pengrajin secara umum di tempat kita, di Jepara khususnya, itu tidak punya yang namanya izin usaha. Sementara untuk menjalankan SWLK sendiri, orang butuh yang namanya izin usaha. Ya memang seharusnya mereka sudah mulai mawas diri punya itu, karena itu sudah menjadi standar internasional. Apalagi kalau mau menembus pasar ekspor seperti itu. Dan kalau beban itu ditanggungin kami ya rugi dong. Kita mengadakan barang aja butuh modal dari bank misalkan. Sedangkan bank, misalkan kita butuh modal 500 cuma dikasih 200. Terus dituntut lagi ada bersertifikat lagi. Ya membebani, istilahnya membebani kalau pengrajin kecil seperti kita gitu. Yang jelas kita sangat dirugikan atau sangat berat untuk itu ya. Kalau kita merampingkan atau gimana supaya produksi bisa irit atau bisa apa, tapi nanti akhirnya pada kualitas kita yang berkurang. Jadi itu juga dampaknya kurang bagus nanti. Karena pasar itu, pasar Eropa dalam hal ini sesuai dengan undang-undangnya mensyaratkan harus ada sertifikasi. Jadi kalau kita nggak punya sertifikasi, kita tidak bisa masuk pasar itu. Ini bukan masalah premium, memberikan harga yang lebih tinggi atau tidak ada. Atau tidak, ini adalah masalah bisa masuk pasar itu atau tidak gitu. Jadi kalau tidak ada SWLK, maka pasarnya hilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah nyata sekarang dengan melihat praktek di Inggris, di Belanda, di Belgia, di Jerman, dengan sertifikat SWLK, sistem verifikasi dari produk kayu Indonesia hanya membutuhkan kurang lebih 24 jam. Tetapi pengurusan izin SWLK itu bisa digratiskan. Bisa digratiskan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka industri mebel Jepara sangat keberatan dan tentunya akan membunuh, mengurangi, bahkan bisa-bisa menghancurkan industri mebel di Jepara. APKJ tidak serta-merta harus menuntut. Infrastrukturnya harus siap, aturannya harus benar semua dengan sesuai tidak. Kami juga melakukan terobosan, mengabaikan apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan gitu loh. Karena kita memiliki pemikiran bagaimana kita memperoleh dalam proses industri itu nilai tambah, begitu proses SPLK-nya bisa jalan dengan cara membeli kayu secara langsung baik di hutan rakyat atau juga di perhutani. CIFOR melihat bahwa SPLK suatu yang bagus ya, yang memastikan bahwa produk hutan yang ada di pasar itu diambil dari hutan-hutan yang dikelola secara baik ya. Jadi langkah-langkah secara konkret, CIFOR melakukan training terhadap para perajin di Jepara. Dari sertifikasi yang bersifat sukarela, yang berbasiskan insentif pasar,
seperti FSC, Lembaga Eco Label Indonesia, maupun yang bersifat wajib seperti SVLK. Kemudian juga kita melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan perajin yang siap untuk melakukan self-assessment. Sehingga ketika dilakukan assessment oleh pihak ketiga, mereka sudah siap.